Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau mereview miniatur truk harga 200.000 ya. Untuk miniatur truk 200.000 itu dapat seperti apa? Ini mari kita review. Untuk bodi depan seperti itu, dan ini bisa request ya, model seperti apa ini bisa request, pengamannya. Untuk bannya sendiri ini masih sama dari karton duplex ya, lebarnya sekitar 2 mili. Untuk harga 200.000 ini sudah dicat, model canter sama giga itu sama aja, harganya 200.000 kalau udah dicat, sama bisa request lah pengamannya stainless block atau apa itu bisa request. Cuman kalau ditambahin bumper Fortuner itu tambah 10.000. Untuk speknya sendiri ini kita lihat sama-sama. Ini spek biasa, cuman pintu belakangnya aja yang bisa dibuka sama oleng. Ini bisa dibuka ya. Untuk pernya sendiri ini menggunakan PVC. Bisa dilihat ini PVC, tebelnya sekitar 1 mili lah. Ini bisa dipakai olengan, sama roda depan itu bisa belok, kardusnya dari kayu. Ini rodanya sendiri dari kardus ini, cuman aman, gak bakal rusak. Untuk yang meragukan pengiriman, ini bukti saya udah ngirim sampai luar Jawa juga. Ini ada dari Pontianak, juga Surabaya, Semarang, dan sekitarnya lah. Pokoknya aman, nanti kalau pesen bisa dipercaya lah. Untuk nanti ini kardusnya buat pengganjal di bungkus ya, jadi ngepres miniaturnya itu nanti bisa nggak goyang miniaturnya, jadi aman sampai tujuan. Ini 200.000 itu juga udah dapet stiker depan ya, terserah mau dikasih tulisan apa, itu depan gratis satu stiker, sama nanti kalau di pengiriman itu tak kasih stiker saya Abdullah Mor 27. Bungkusnya seperti ini, aman, kardusnya tebel ini. Jadi di pengiriman itu biasanya kena 4 kilo ya skalanya. 4 kilo itu kalau dicek ongkirnya dari kota saya di Rembang. Nanti kalau mau dicek sendiri bisa Rembang, ongkir JNT Rembang ke kota kalian itu bisa dicek, nanti muncul ongkir per kilonya. Itu nanti dikali 4 itu nanti muncul hasil ongkirnya. Saya biasanya yang kirim itu hari Selasa, Kamis sama Minggu itu ada diskon 30%. Jadi total pengalian tadi dikurangi 30%, jadi itu ongkirnya ya. Kalau rumahnya jauh dari daerah saya mungkin agak mahal. Tapi kalau sekitaran Semarang, Surabaya itu Pak sekitar di bawah 100 lah. Bisa, kalau daerah Semarang itu biasanya malah di bawah 50.000. Ini bukti pengiriman dari kota-kota sampai luar Jawa, ini banyak ini. Nah, ini contoh ongkirnya. Ini ke Tulungagung kayaknya tadi. Ini Tuban, terus ini masih banyak lagi. Ini kalau di Tuban aja malah ongkirnya tambah banyak ini. Kalau ke Jawa Timur itu biasanya tambah banyak, soalnya transit Semarang.
krimnya itu jadi tambah banyak. Ini di Tuban aja per kilonya 34.000. Yang dari Semarang itu biasanya 13.000, yang Tuban itu malah mahal padahal deket. Ini dari berbagai kota, ini ada Boyolali, ada mana lagi nih, tulisannya sampai kehapus ini gara-gara udah lama, sekitar 2 tahun ini. Ini yang ke Pontianak tulisannya sampai nggak ada. Untuk pemesanannya bisa melalui via WA, nanti WA nya tak taruh di deskripsi video ini ya. Kalau chatnya belum saya balas, mohon bersabar soalnya yang chat banyak, sama saya ada kesibukan sekolah juga. Oke, sekian dululah, terima kasih sudah mampir video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bungkusnya sendiri ini pakai kardus tebel ya, jadi insya Allah di pengiriman itu aman. Untuk yang kardus kecil-kecil ini dipakai buat mepetin miniaturnya supaya ngepres nggak goyang-goyang, jadi aman. Ini tengahnya juga udah tak pasangin kardus supaya nggak bengkok.